1,000 deaths, my dear, I'll die without you here. In flames I sleep soundly with angels around me. I lay at your feet, you're the breath that I breathe, you're the breath that I breathe, the breath that si pagaboro sa elakona.
Kaya ki, ta maranasan mo hindi banua, ta kaya ki banua ta masambayan, nang ka masambayan ato, ta tuli ta kaya ki oto, Manila masambayan, ta kaya ki oto, ta Manila masambayan, tiri to ta tugo, ta na pa, laporong parang, parang ito, Corona me, terus ini terus lalu sih bisa bisa kafe karutan, koron toparengi, maka di mana kau koron to aparenta, siapa kita itu keluarga, siapa tuh yang aku semangat siapa aku dari perayaan ke nabi to demo, bila nato to mamasina siapa kau koron aku aturan ke sambung hendunan. Neneong nantang di usus rangki kuntingan ke saramisa sarang batu saramisa kegiatan yang tujuan anak tadi ini sudah tumeng kamu rampak lama ini omong-omong seseorang kita keluarga lama ini aku berana dengan king perempuan mengikuti seorang asam tak tonton apa tak aku pak tujuan dengan orang lagi aku matua angkali kata napa kau yang tuh itu sekarang sekarang tanah kau marah pada kau ingin sudah kau yang kau yang benar nanti nanti. Nah kalau yang itu beko kita pergi. Nanti pergi gue kena terlambat apa soalnya? Pus ya suruh seorang asalan pak kau mau nampuang matua lantai alo keperanuan atau totemo lata antak teh turunan tadi itu lama lela tari bapa pasang kilo dalam ibu mama tua unen di gereja. Nah dalam itu mai peminta sambayang langsung na ambek na anak na penamasal lo amin. Kure sumangat sia pule paraya cepakin dek mati orang melati ini opuang. Bela na tumba tujuh nama masa ini sia pak kamulo ami. Lagi rakan tujuh nama pengantar ini tu tonton ibu pempayang sia dirasakan seorang nasang. Maka mukan opuang misi solan lantas sama pun ngilin duna untuk kina naik pada pada umpilayuan yang temi pengkarang untuk pura mi atau laku batang kali kisi misak misak ki selalu kami pamilik kan ni melambi to temo siba kali manaman mintu na to opuang dari laku batang kali kisi solan nasang belan na pak kaburun tak ite anak ki dedi tulang male umpilayuan apa pasar keng ngulin duit gereja masalah nasang kita misi solan pasti kekan solan asang opuang siang tak akan yang solan asang laku tutun nalalan siapa soyan kono pone memintu na sekalangan sekalangan tulah sekalangan itu jona ketuan gila dia kalau sekalangan itu pak gauran pak pasak itu lana terima aki pomo pak kami tahu me anak pomala bisa yang mati itu pasolongan itu kisah orang pote tepuang kipu Yesus tutuwa sama apa yang tersolakan mu anak penama salo tote masih tonton selakona. Amin. Langsung lah ambil anak-anak penawasan lo. Amin. Totemu mani kuampatongan ri, mari ikutongan ri orendeng. Totemu mani kuampatongan ri. Totemu untanga nak kalemu siamin tu penggauranmu tu nenekmu mupa petiroan dio tingayuku tempon nak tu kasih tamanta. Thank you.
susida mukmilam diusakai tananan Melayu. Tin moto tua gan nakaleku Tadi pamit.
Jadi pogokan kejana pasakram panangka 49 ya moto latuneng kami ki lamai te ngan banonna te siuluk padolo jumi to la mas sembayang ki padolo la dipogokan kejana pas sembayangan yomi kami keluarga lagi kokur semangat lako kamu mintuk mas solanasang turut pemikiran nindok kamu temai mintuk Pak Ranwanan lantai tondok tuh melambi ipaina dengan jemote yang kami keluarga di kukur semangat kalau itu temo yang masuk kukur koro rapat selanasan lasangan ambe anak na pinamasal lo amin si turut ilik na lo temelambi itu temo puang rampokan te kami mintuk tahun ini mintuara mencolo malah bikmi makur semangat mengurangi poliparaya belana mamase kaborok ni tontong ni kokembantap ni pepempayan tamalak katuangki pilihkan sesuai kalimanaman nato temate puang mitandai samisan tujona rencana nati anak kisya rencana kisola nasang sola dedi bandaso lo sorong tanan dapok nalan bono kabusungan mi lalu tarima pasak kemoto yome kamu puang padahal lah tumeng kakak lama itu wan banua puang mati olomi tontong leke di usorong itu jangan bintuk nah itu rencana ki rencana nak lalu tarima pasang ke motor tolomi kamu bisa lada di marampak seturuk lalan pak purayani pas itu yang kan cuma bintuk na sekelangan-sekelangan kemarabang rampok kukar di kami tahun ni mati olomi tontong kini makanan nuanan kemarabang na pak tunggan bintuk-bintuk na to bisa lada di marampak belanda Pak Tunggami Ipo Mope Masola Nasang Na Kumarali Kanak Masola Duai Kuwa Matu Ambit Mama Selan Suru Kau Lindu Ite Punini Tanda Tikuna Kanak Masola Duai Eno Pak Puang Nanti Meneni Kuwa Nenek Tudolan Panmo Tontong Duka La Misi Solan Kandelan Nasi Turu Kapakonganan Ki Kami Tetau Milan Tesang Torayan Kuma lolo koru kisi balai panggakar kisi alai temai todolohan panmo. Eno pak puang matua anatot kemenuka untulak di saat dekanan kai rinci. Labi belako di anak mas solure ini kerencanana bisa duka dari marampa. Dan pak tungguan mi sia belana pak tulungan mi kontong rampa kokale pantan simisati. Uang tujuan mintu sabara salah budan ti milu supale te pengandoki mintu na te pisoro majolomi ma tete lan kuang ki puang Yesu tutua ma parenta sola kam na pina masallo to temu sia tontong sai lakona amin lasana na ambe anak na pina masallo amin. Oh,
Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari mengharap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang Didi Pamimi Bandaso dan Altim Sanggaria. Selamat datang bagi para orang tua dan kerabat. Kedua mempelai yang berbahagia, kami semua menyambut kalian di sini. Hendak ikut bersyukur dan menyaksikan peneguhan cinta kalian di hadapan Allah. Semoga peristiwa indah ini menjadi kenangan penuh rahmat dalam hidup kalian selanjutnya. Mari kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Yeah.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menambah kita di hidup yang Tuhan kami Yesus Kristus Putra
hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu. Yang memanggil untuk melayani dan berkata,
Setiap orang mengingatkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang tua sendiri, barulah anggur yang kurang baik. Agar tetap engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu, ia menyatakan kemuliaannya dan menguburnya untuk percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus, dan membebaskannya dari dosa. Sudilah mencurahkan Roh Kudus kepadanya, semoga Engkau menganugerahi Roh kebijaksanaan dan pengertian, Roh penasihat dan kekuatan, Roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga Engkau memenuhi dia dengan Roh takwa kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dedi Pamini Bandaso, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Damai Kristus. Ini saudara-saudara, kita akan memasuki upacara penerimaan sakramen perkawinan. Kalian telah datang kemari dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab
sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Dedi Pamimi Pandaso dan Altim Sangkaria, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan kalian berdua untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini. Saya persilakan kalian saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian. Menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam rutin dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Alkim Sanggaria memilih engkau, Dedi Pamimi Pandaso, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan oleh Allah. Jangan diceraikan manusia. Mari memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Iman Daso, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Siapa? Altim Sanggaria, terimalah cincin ini tanda cinta dan kesetiaan kepadamu. Altim Sanggaria, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Dedi Pamimi Pandaso, terimalah cincin ini tanda cinta dan kesetiaan kepadamu. Semoga kalian berdua saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang disediakan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Thank you.
Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran-Mu di tengah keluarga mereka. Dan kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka. Dan semoga rosario dan patung keluarga kudus ini menjadi tanda kehadiran Bunda Maria, Yesus dan Yosef di tengah-tengah keluarga ini, dan memberi dorongan untuk berani saling berkorban satu sama lain demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan anak yang terkasih, terimalah benda-benda rohani ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya, baik dalam suka maupun dalam duka. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Terima kasih. Yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkan perkawinan karena melalui kehadiran-Mu senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan.
Dengan kata dia bersama dia dan dalam dia, bagi Tuhan Bapa yang Maha Kuasa.